Ini tutorial cara memasangkan apa namanya? Ini. Namanya apa sih? Pantolan. Yang buat menyambungkan ke masker supaya mudah untuk dipakainya. Gimana Mi caranya ya? Pertama, ini kan samping kanan kiri buat di telinga. Nah, kalau yang pakai kerudung kan biasanya susah. Jadi harus menggunakan sambungan ini buat di belakang kepala. Nah, caranya supaya bisa disambungkan, yang pertama yaitu dengan mengikat ujung tali itu ya, sampai membentuk lubang kecil. Sehingga untuk memasukkan ke ini namanya apa sih Mi? Cangkolan ya. Cangkolan masker. Nah, ini sudah lubangnya di kelihatan nih. Nih. Lubangnya kecil ini. Ya, ini buat nanti dipasangkan tuh di kancingnya. Selesai. Coba dipasangkan ke siapa ya? Mbak Sakila, coba Sakila. Sakila ke Umi Eli. Coba lewat sana saya muter. Nah, ini caranya nanti buat dipasangkan ke apa? Ke muka. Wah, cantik. Coba belakangnya menghadap ke barat, Mbak. Wah, kan cantik sekali. Ya, bagus ya. Ini caranya supaya bisa dipasangkan ke masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.